pemerintah Aceh terus melakukan berbagai upaya dalam melahirkan aparatur pemerintahan yang berkualitas untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut disampaikan oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Aceh, Syahrul Badruddin MSI yang mewakili Sekretaris Daerah Aceh pada penutupan Diklat BIM tingkat 4 Angkatan 1 dan 2 tahun anggaran 2016 di Aula Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Banda Aceh Rabu 27 Juli 2016. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Aceh adalah dengan melaksanakan kegiatan diklat kepada para pejabat di tingkat eselon 4 dengan tujuan melahirkan para aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi dan kecakapan dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Melalui Diklat BIM 4, para peserta diharapkan mampu menerapkan materi-materi yang dipelajari dalam menjalankan tugas sehari-hari secara profesional dan mendorong terlaksananya program reformasi birokrasi di seluruh jajaran pemerintah Aceh.